Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang terhormat PLT Kepala Desa Banyumas Mas Dadang, yang terhormat Bapak Babinsa, kemudian para perangkat-perangkat desa, Bapak-bapak pemuka agama, pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, pengurus BKM masjid, Jami Al-Amin, yang kami hormati Bapak Ibu orang-orang tua kami, yang kami hormati, kami sayangi, yang nganter teh. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kami, pemuda, pemudi, remaja dan remaji Islam, dan yang kami cintai, anak-anak kami sekalian. Saya minta anak-anak semua duduknya yang tenang. Enggak ada lagi yang ngobrol-ngobrol. Ed. Pecinya betulin. Semuanya ngadep ke depan. Saya sudah diamanahkan panitia untuk membagikan amplop ini. Ada 5 amplop sesuai dengan hadiah Isra Mi'raj 5 waktu sholat. Hari ini hadiah Isra Mi'rajnya 5 amplop. Ini 5 amplop khusus untuk anak-anak yang duduknya paling rapi, yang pecinya rapi, yang jilbabnya rapi, dan yang kuenya belum dimakan. Kue sentek kabeh. Udah, kue gak ada masalah. Yang penting duduknya tenang, duduknya rapi. Nanti saya cermati dari sini siapa yang paling rapi, tenang, nanti kita kasih kesempatan jawab pertanyaan. Ini nanti boleh membawa pulang. Pokoknya ini cukuplah untuk dibawa berangkat ke Jakarta untuk beli aquanya, ya. Enggak, ini hadiahnya luar biasa ini. Saya tengok ini. Di dalamnya selain uang ada foto Ustadz Rahul. Nenek pula le ngomong kayak opo pula. Ngenyek tenan nih kayak opo pula. Ini setuju kita bagi untuk yang paling tertib? Setuju? Kita bagi untuk yang paling diam, setuju?
Ini kok diam-diam malah kencing ini? Hah? Ini kencing apa air aqua? Oh, tak kirku meneng-meneng nguyuh iki saiki tapi. Teles kabeh. Lek mundur sikit nanti kena air. Nah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi ayat Isra Mi'raj, ayat Isra Mi'raj, tengok ke depan aja. Tadi udah saya bacakan. Bani Israel ayat 1. Ada enggak yang hafal ayatnya? Bani Israel ayat 1. Ada? Kok kebeten? Ada. Saya pancing. Subhanalladzi as. Ada yang apa? Hah? Oh alah. Nasib. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bu, banyak kisah di dalam Al-Quran, tapi jarang sekali Quran bercerita sesuatu yang awalnya pakai kata subhana. Menurut para ahli tafsir, kalau Allah menceritakan sesuatu dengan kata subhana, pertama menunjukkan peristiwa itu betul-betul menakjubkan dan luar biasa. Yang kedua, menunjukkan peristiwa itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka yang bisa dan mampu melakukan, memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya sebagian malam, yang bisa melakukan hanya Allah. Bu, ada satu lagi cerita di Quran pakai kata subhana. Ibu hafal ayatnya, saya yakin, terutama yang kelompok PWI, Partai Wirid Indonesia. Karena di wirid itu kita baca surah Yasin, betul? Di situ ada ayat begini di surah Yasin, pakai kata subhana juga. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, baik dari dirimu sendiri maupun dari yang tumbuh di bumi dan dari apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan, itu takjub, menakjubkan, dan menunjukkan yang mampu melakukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya qadar Allah, takdir Allah, dia ciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada, coba pasangannya. Ada siang, ada, terus ada langit, ada, langit ada bulan. Bulan di langit. Langit pasangannya bumi. Kalau manusia kulitnya ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang cantik, ada yang cowok, ada yang mancung, ada yang tepos, ada yang tongge. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ciptaan Allah itu semua pasti ada hikmah, gak ada yang sia-sia. Ada orang hitam, ada orang putih. Nikah orang hitam sama orang putih, lahir anak hitam manis kayak yang ceramah.
Coba item kawin sama item, lahir anak gosong. Ada orang tinggi, ada orang pendek. Kawin orang tinggi sama orang pendek, lahir anak sedang-sedang saja. Pendek kawin sama pendek, lahir anak kayak bebek anaknya. Makanya Bu, Allah ciptakan berpasang-pasangan biar hidup ini indah. Hidup ini kalau malam terus, gelap terus, gak ada indahnya hidup. Atau hidup siang terus, panas terus, gak ada indahnya kehidupan. Perempuan, gak ada laki-laki, ibu-ibu gak ada semangat hidup, saya jamin itu. Nek sing urip iku wedok kabeh, MS Glow gak laku itu. Nek enek wong lanang, Wardah gak laku itu. Apa meneh bedak pipa nomor 14. Mama-mama semangat besolek karena ada suami, ada laki-laki. Kami wong lanang pun nek enek wong wedok koyo wong pau. Bur ketap, ketip, longa, plongo, diluk-diluk ngences. Kon delok nganan legiman. Delok ngiri legino. Ngarep legiran. Delok buri ucok. Lah. Geneng semangete. Makanya Allah ciptakan sesuatu itu berpasang-pasang. Yang mampu menciptakan itu hanya Allah. Itu sesuatu yang menakjubkan. Makanya diawali katanya ayat itu dengan kata subhana. Maka kita kalau nampak yang takjub-takjub disuruh mengucap subhanallah. Di TV ada artis cantik Amanda Manopo, subhanallah. Ada aktor ganteng Aldebaran, subhanallah. Bukan yang dipuji Aldebarannya, bukan Amanda Manoponya, yang dipuji yang menciptakan mereka berdua. Lewat, ada rumah orang baru, gedong cantik, jangan. Wapi, tenan omaya, jangan. Orang beriman nampak rumah orang cantik, subhanallah. Yang dipuji bukan rumahnya, yang dipuji bukan yang punya rumah, yang dipuji yang ngasih rezeki orang itu bisa buat rumah kayak gitu. Kembalikan kepada Allah. Pigi ke Prapat, danaunya indah, takjub, subhanallah. Pigi ke Bukit Lawang, gunung-gunungnya tertata rapi, airnya jernih, di pohon-pohon nampak famili kita gantung-gantung di situ. Ucapkan subhanallah. Lungo nang Pekenan, petuk wong keling, takjub, ireng tenan, subhanallah. Wa Allah, petenge gak ketulungan, guruntu tok lengketok, subhanallah. Kalau nampak yang diharamkan, astagfirullah. Lewat sungai ada orang mandi, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Kawane negor kowe kok astagfirullah matamu anteng ae nang kono. Lah penting kan astagfirullah, cocotmu iku lebih penting astagfirullah. Pandangan pertama untukmu, kedua ketiga atasmu. Nek wis sekali ketok paling iki. Cuman aku pun enggak belai bapak-bapak, kami iki serba payah. Jadi kami enggak pingin delok, cuman ibu-ibu sering nunjukke. Penumpak kereta delok nganan nang stabat sino celana pendek, delok ngiri wong kaos ketet, delok ngarep boncengan karo bojone iki njengah. Jadi kami iki wong lanang ngarep delok endi meneh lah coba. Nganan ketok, ngiri jelas, ngarep yo pas. Makanya bapak-bapak nah wis bolak-balik ngelak ketok juga iku jenenge rezeki ya, apa boleh buat.
Bu, jaga aurat. Ayo suami-suami, jangan biarkan aurat istrinya ditengok orang. Itu punya Anda seorang. Ini banyak sekarang perempuan berpakaian tapi telanjang. Macam mana berpakaian tapi telanjang, Ustaz? Dia pakai jilbab, dia pakai baju, dia pakai rok, celana, tapi semuanya ketat. Bajunya itu membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, sehingga tekongan-tekongannya jelas kabeh. Itu sama saja telanjang walaupun pakai jilbab. Saiki tren go jilbab, kaos ketat, celanane legging. Saya pernah sama orang rumah, Bu, naik mobil, orang rumah saya, Anjeli. Jadi waktu itu ya Rahul kan bojone Anjeli. Di depan saya suami istri boncengan naik Ninja. Lah Ninja kayak kan model tempat duduk jengat buring ini. Jadi bojone dibonceng, jagonge pun rodok. Apa piye iki? Agak ngerondok inilah. Iki kaosnya jengat munggah. Tapi pakai jilbab. Saya merepet di mobil itu. Ini parah kali suaminya nih. Kok diizinkannya orang nengok aurat istrinya coba? Untuk apa pakai jilbab? Nampak punggungnya, nampak celana dalamnya. Untuk apa dia pakai jilbab? Merepet saya di mobil. Istri saya marah. Ya udah, Bang, merepet-merepet, potonglah, kok enggak dipotong-potong. Oh iya lali, baru tak potong. Sampai lali aku motongnya gara-gara DN. Jadi kalau nampak yang diharamkan, astagfirullah. Terlanjur keluar kata-kata yang enggak benar, astagfirullah. Ayo. Ini lidah ini terlalu mahal. Jangan mengucapkan kata-kata yang enggak benar, yang kotor. Shh. Saya tarik ke depan. Ayo. Ini kadang-kadang Allah nyiptakan lidah ini untuk zikir, untuk sholat. Nanti marah sama suami, anjing nggak tahu apa-apa, anjing dipanggil-panggil. Jengkel sama istri, babi nggak tahu apa-apa, babi ini diceluk-celuk. Aku kadang-kadang kasihan dulu ke anjing karo babi, guys. Jadi sasaran. Kalau keluar kata-kata kotor, astagfirullah. Apalagi dapat nikmat, alhamdulillah. Nanti siapa yang dapat amplop ini, ucapkan alhamdulillah. Dikasih uang jajan sama orang tua, alhamdulillah. Ibu dapat gaji dari suami, ini dek 3 juta, alhamdulillahirrabbilalamin. Mas, minggu ngarep midun 2 juta, alhamdulillah. Memang segitu rezekinya. Tolong bulan tinggal 500. Alhamdulillah. Untungnya rapet. Kalau datang yang enggak diharapkan, la haula wala quwata illa. Ada hujan, ngiup, ada es, enggak mau minum, pilek juga. La haula wala quwata illa bil. Udah 3 hari brondo aja dalam rumah, gak mau keluar. Nonton TV, kamar, dapur. Nonton TV, kamar, dapur. Nang jero omah ae. Lah sekali hujan gerimis, metu ngangkat jemuran, mandak petuk karo tukang angsuran. La haula wala quwata illa billah. Makanya kalau datang yang gak diharapkan, la haula wala quwata illa. Setiap pekerjaan baik awali dengan bis. Setiap pagi sore bibir kita basah dengan kalimat la ilaha. Pertanyaan pertama ini dia. Ini yang dari tadi gelisah aja duduknya, nggak bisa tenang. Enggak, saya kasih jawab. Ini yang saya kasih jawab, yang duduknya dari tadi tertib, enggak ada ngomong-ngomong. Kita kalau ada beberapa ucapan yang disuruh Nabi untuk membiasakan, ya kan? Ya. Kalau datang sesuatu yang enggak diharapkan, kita disuruh mengucapkan apa itu?
Ayo, ayo, asal datang sesuatu yang gak kita harapkan, kita disuruh mengucapkan apa? Tunjuk tangan, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Kok assalamualaikum ya? Gak genana isopo lagi malah assalamualaikum. Kalau datang yang gak diharapkan, ucapkan, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Sini, 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 sini. Sini. Kok kayaknya tua ini? Oh enggak. Kalau datang sesuatu yang enggak kita harapkan, kita kenapa? Kita disuruh mengucapkan. Nek maju bur gawe cengengesan ae gawe opo? Kita disuruh ngucap la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Baru bener. Ya, cuma nengklek. Ngarep ngene iki. Dah. Anak-anak ustaz sekalian. Terus diceritakan Allah, Isra itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Masjidil Haram itu di Mekah. Mau enggak berangkat ke sana? Mau enggak berangkat ke sana? Mau enggak nanti naik haji? Saya doakan semua yang hadir di sini, yang di masjid ini, yang di dalam maupun yang di luar, semuanya nanti bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalau ustadz ini ya bukan sombong, bukan pamer. Kalau ustadz dulu umur 6 tahun sudah naik haji. 6 tahun. Dulu kakek ustadz kurang sehat, minta dipijek-pijek badannya. Saya naik ke badannya, dia udah haji. Ya berarti kan aku udah naik haji waktu itu. Kalau berangkat hajinya 2003. Bu, alhamdulillah ini Mekah sudah menerima kembali jemaah umroh. Mudah-mudahan ini isyarat tahun ini jemaah kita bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Ya Rabbal. Walaupun biaya umroh ini masih mahal. Antara 35 sampai 40-an juta. Dan sekarang Bu, Pak, kalau mau berangkat umroh one gate, satu pintu. Harus dari Jakarta semua. Jadi orang Medan, Stabat kalau mau berangkat ke Jakarta dulu. Prokesnya pun masih sangat ketat. Misalnya, Ibu mau berangkat umroh, besok berangkat dari Jakarta, ini hari terbang dulu dari Medan ke Jakarta. Tapi terbang harus cucuk hidung, antigen. Antigen, irung toh. Wis tekan Jakarta, sisuk lungo, iki dino PCR. PCR itu cucuk irung, cucuk kerongkongan. Negatif, besoknya berangkat. Positif, tunda satu bulan. Berangkat, rap sampai di Madinah, langsung cucuk irung. Cucuk kerongkongan lagi. Positif atau negatif harus karantina. Karantinanya yang negatif 3 hari. Yang positif 5 hari. Udah. Kemudian jamaah setelah 5 hari, 4 hari cucuk lagi. Hidung kerongkongan. Wis, baru berangkat ke Mekah. Sampai Mekah umroh 5 hari di Mekah, menjelang besoknya pulang ke Indonesia. Cucuk meneh, irung kerongkongan. Mabur tekan Jakarta Bandara Soekarno-Hatta, cucuk irung meneh sama kerongkongan. Yang negatif masuk ke hotel, yang positif Wisma Atlet. Setelah selesai karantina 7 hari yang positif, 5 hari atau 3 hari yang negatif, cucuk hidung lagi sebelum pulang ke Medan. Saya hitung-hitung ada 7 kali dicucuk. Makanya inilah umroh dengan biaya paling besar,
umroh dengan pahala paling besar, karena cobaannya juga sangat besar, dan inilah umroh yang jamaahnya pulang lubang hidungnya pun tambah besar. Karena irungnya bolak balik dicucuk wae. Tapi alhamdulillah tadi udah beredar berita di medsos, pemerintah Saudi sudah meniadakan karantina lagi. PCR-PCR pun mungkin udah gak ada lagi. Kita doakanlah mudah-mudahan semua nanti bisa berangkat ke sana. Amin. Ya Rabbal. Ibu jangan putus asa kalau soal naik haji. Jangan ada orang Islam bilang, aku kalau haji gak mimpilah. Oh, itu dibenci Allah kalau ada orang ngomong kayak gitu. Kadang orang berangkat haji gak duit sendiri, duit anak. Kadang duit menantu. Kadang cucunya yang berangkatkan. Gak ada yang gak mungkin. Makanya kalau sholat berdoa, jangan cuma doakan murah rezekiku, tapi doakan murahkan rezeki anak-anakku, murahkan rezeki cucu-cucuku. Mana tahu ibu nanti berangkat, anak cucu yang berangkatkan. Di Tanjung Beringin, Pak, istri berangkatkan suami. Istrinya jualan pakaian yang surang-surkan, ditabungnya hasil jualan. Rupanya pas suaminya pensiun, dibilangnya, "Bang, besok abang daftar haji ya. Duitnya mana, Dek?" Diambilnya buku tabungannya. 20 tahun aku bang jualan, ku simpen uangku. Ini ada 27 juta. Aku niatku cuma satu, enggak apa-apa aku enggak haji, enggak apa-apa anak-anakku belum haji, tapi imam di rumah ini harus haji. Pemimpin di rumah ini harus haji. Abang harus berangkat. Terakhir istri daftarkan suami, diciumnya kaki istrinya. Ini Pak, kalau ada model perempuan gini, nambah satu lagi pun halal nih Pak, yang kayak gini ini. Cuman terus terang payah golek lingoyong ini, ling akeh saiki ling ngentek-ngentek no iku ling akeh. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan enggak ada yang enggak mungkin. Oh, di Mataram, Mataram kakek-kakek tukang nyapu dikumpulkannya gajinya pergi haji. Di Berandan, nenek-nenek tukang kusuk ngusuk istri mantan manajer Kaltek, setruk setahun enggak bisa jalan. Berobat Singapura enggak baik, ke Jakarta enggak baik, ke Penang enggak baik. Delalane dikusuk nenek iku telung kali melaku. Dokter heran, bojone heran, anak-anak tonggone heran kabeh. Lah nenek tukang kusuke pun heran kok. Nenek iku batin kok mari yo batine dhek. Rupanya datang ibu itu sama suaminya, "Nek, aku alhamdulillah udah bisa jalan. Aku sepakat sama suami, nenek kami berangkatkan haji. Kalau Allah berkehendak, tukang kusuk berangkat. Tukang bubur, sinetronnya pun ada." Malah di Batang Serangan ada bapak-bapak nanam kacang tanah tiga rantai panen pigi haji kok. Didol kacangnya Pak, sak lemah-lemahnya didol kabeh. Saya doakanlah mudah-mudahan semua bisa berangkat ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Masjidil Haram di Mekah, Isra itu ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ada tiga Masjid Haram. Nah, ayo, ayo, ingat, ingat, ingat. Ada tiga Masjid Haram di bumi Allah ini. Satu Masjidil Haram di Mekah, dua Masjid Nabawi di Madinah, tiga Masjidil Aqsa di Palestina. Kita berdoa kalau bisa sebelum kita meninggal, kaki kita sudah bisa menginjak di tiga masjid ini. Amin ya Rabbal. Yang di sudut, yang di sudut remaja. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi Isra itu dari masjid ke masjid. Pertanyaan kedua, nah ini tadi yang jawab laki apa perempuan? Nah, sekarang giliran laki, biar adil. Laki. Laki. Di manakah letak Masjid Nabawi? Tunjuk tangan. Gini, gini, sini. Jangan asal-asal nunjuk aja.
Awas kalau Ki bilang di tumbuan ya. Masjid Nabawi itu letaknya di Mekah. Balik. Ya laki-laki yang lain, ada yang bisa jawab? Ya kalau nengok topinya pengurus Golkar ini. Kok bajunya baju ampi? Ayo. Masjid Nabawi itu letaknya di Madinah. Alhamdulillah. Kenapa kok dipegangi aja? Jangan ini. Ubar sunat hobi. Jadi pesan Isra Mi'raj itu apa Ustaz? Pesan utamanya makmurkan masjid. Makanya dari masjid ke masjid. Ini warga di sini udah selesai satu tugasnya. Apa itu? Makmurkan masjid. Makmurkan masjid itu yang pertama Pak, bangun fisiknya. Alhamdulillah megah ini masjid ini. Memang dia bahasa Inggrisnya lokasinya nyelempet. Itu bahasa Inggris tuh kan. Aku tak delok nang kamus nyelempet pun enggak itu aku apa artine. Tapi setelah dilihat tek, nampak ke kiri dari jalan, Masya Allah, masjid ini berdiri tegak, kokoh, indah. Satu tugas masyarakat di sini makmurkan masjid udah selesai. Bangun fisiknya. Siapa saja yang sudah nyumbang uangnya untuk bangun masjid ini, insya Allah dia sudah dibangunkan istana di surga nanti. Amin ya Rabbal. Itu janji Allah dalam hadis qudsi. Dah, sekarang masalahnya tahapan makmurkan masjid yang kedua itu apa Pak? Masuk ke dalam. Karena saiki Pak akeh wong nyumbang masjid tapi enggak nang masjid. Enek juga model ngono. Iku piye Pak nek wong rajin nyumbang gawe masjid tapi enggak nang masjid? Iku ibarat wong tuku tiket tapi enggak mabur. Tuku tiket tapi enggak lunga. Hobine tuku tiket, ae enggak pernah mabur. Gawe opo lawak iku coba? Sing lebih parah meneh, tuku tiket pun enggak pernah sama sekali. Jadi kalau bisa jangan cuman beli tiket tapi enggak terbang. Beli tiketnya ikut terbang. Makanya sudah dibantu pembangunan masjid masuk ke dalam. Mau kemana ini? Hah? Tahankan dulu. Ustadz pun kebelet juga ini. Ya. Kalau mau pipis satu-satu, jangan jamaah. Ngoyo ae kok golek kawan. Gantian satu-satu. Dah. Nah, kan lali aku gara-gara ngoyo mau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tapi orang Islam ini pun macam-macam Pak. Ada yang hidup gak mau masuk ke masjid, tapi ninggal sih Bu, minta nyolatkannya di masjid. Aku jijik tenan ngelik wong koyo ngono iku. Urip gak pernah nang masjid, sekali bojone ninggal, sing wedok metu iwak imam, wak najir, bojoku nyolat kene nang masjid ya, Pak. Iki terakhir, Pak. Najirin batin pertama dan terakhir. Oleh kan Pak, wak imam najir arek ngomong oleh bojomu gak pernah nang masjid. Arek ngomong enggak uduk masjidku. Tren najire pun enggak ikhlas. Ya wis. Oleh Pak, ya wis. Oleh apa ora Pak? Enggak apa-apa, ya wis. Leboke nang kendhoga nang masjid. Lah tekan masjid malaikat kaget, tumben Pak, ngurip enggak pernah nang masjid. Dan saya mau ngingetkan ya Pak, nyolatkan jenazah di rumah sama di masjid sama aja. Gak ada kelebihan sholat jenazah di masjid kecuali lebih lapang. Beda sama sholat fardu, memang lebih utama di masjid. Ki kadang kuburan ujung, omahe tengah kono, kene masjid. Nek nang omah jembar, wis sholatke nang omahe, bar langsung nang kuburan.
kecuali arek nang kuburan ngelewati masjid, mampir sholat ke lanjut. Ki kadang kuburan ujung, oma tengah, kini masjid. Oma pun jembar, kurang kerjaan. Gonang masjid, gotong gonang masjid. Wis bar sholat, balik meneh ngelewati oma. Wis ninggal dadak raon meneh mayat. Urung meneng wis dileboke kendola linda siling di. Sering kadang nang masjid gaduh iku arek nyolatke. Iki mau ndasi ling di yo. Rosokku ling iki mau wak, rosokku cocotmu iku rosokku. Lho kenapa rupane wak? Nek salah tanggung jawab piye? Salah piye wak? Iki lanang imam ngadeg cerek ndas. Wis rosokku. Ya aku enggak ngerti wak. Enggak ngerti aja melu ngomong. Ya takon ling ngleboke kendola wak. Sapa ling ngleboke? Kami wak. Ndas ling di mau. Ya urusan ling ngangkat lah wak. Mana urusan kami meneh. Sing angkat sapa mau? Kami wak. Ndas ling di iki. Geneng kae rumah wak, angkat-angkat wae. Gemblung piye wak? Iki lanang imam ngadeg cerek ndas. Salah sapa tanggung jawab? Paya-paya intip ae wis wak. Lah Bilali pun melu wae diintip. Lah mayate negor mata lae. La ilaha illallah. Nyolatkan jenazah di rumah sama di masjid sama aja bu, kecuali memang mau ke kuburan ngelewati masjid belokkan, atau di rumah terlalu sempit bawa ke masjid silakan. Orang hidup aja nggak pernah ke masjid kok ninggal minta sholatkan di masjid, aneh. Soal jenazah ini banyak orang debat ini macam kejadian. Kadang orang kalau udah ninggal dimandikan kapani biasa terakhir ziarah dia bu. Nang kene ngono. Wis kene kene sapa anak-anake bojoe kene terakhir. Ini masalah mayat banyak orang debat masih. Ndi bojoe iki? Yo kene. Wak legiman kene mang. Teko lah wak legiman yang sampai di sinilah pertemuan kita. Masa lalu bersamamu takkan pernah kulupakan. Aku bertekad aku tidak akan kawin lagi sebelum 40 hari nanti. Rupanya jatai gur 40 hari wak legiman. Legiman arek ngambung. Man. Ngopo wak? Arek ngopoi ngambung wak terakhir. Ojo mayati wis diwuduke engko batal. Sering nih orang gadun. Lho iki kan bojoku wak. Ya bojomu. Cuman wis diwuduke batal. Suami istri kalau sentuhan kan batal. Tapi kan bojoku wak ya batal. Iki masalahe bojoku wak, kowe enggak ngomong pun sak Banyumas ngerti iki bojomu. Masalahe batal. Eneng dalile wak, kowe aja kakean cangkem, pokoke batal. Padahal yang bilang batal ini pun enggak tahu dalilnya. Laki perempuan bersentuhan batal wudhu kalau dua-dua masih hidup. Kalau satu udah jadi jenazah, enggak berlaku. Jangan larang suami yang mau mencium mayat istrinya. Lagi yang nyium kan suami sendiri, mana pernah suami tetangga ikut-ikutan nyium. Ngapain nyium mayat aja kok gotong royong. Anane yang bojo wong ninggal sing lanang ngomong karo tanggane, "Ayo bro, cium bro." Anane. Kaya kejadian juga nang Perbaungan, sing ninggal wedok, leboki kendo, cuman urung ditutup. Masuk nang masjid, bilang dasi sebelah di kanan. Iki meneh masalah ndas, sering gaduh iki. Oh, kanan. Wis, Bilal metu jiko udu. Wis, dulure teko aku arek takon karo kleh. Ya wak, iki sing ninggal lanang apa wedok? Wedok, wak. Jadi kok ndas sing kanan? Loh, Bilal mau ngomong kanan, wak. Geneng, lanang kanan, wedok ngiri. Salah iki. Jadi piye, wak? Puter, kurang kerjaan, puter meneh, kerendo. Wis, terakhir Bilalim balik, ayo mulai, ya wak. Assalatu jamiah. Kosek, kenapa wak? Kita harus berubah meneh ini. Maksudnya wak, aku kan mau ngomong dasi nganan, lo sebelah kiri. Dulure protes wak, omongnya nek lanang kanan, wedok ngiri. Siapa yang ngomong? Dulure, kaya neng. Lanang wedok kanan ngarang dek niku. Jadi piye wak? Puter meneh. Mayate pun sambat, mumet wak, mumet omonge mayat. Bu, letak
kepala lain daerah beda-beda. Malaysia laki kepala kanan, perempuan kiri. Indonesia secara umum laki perempuan kanan. Sebetulnya enggak ada masalah. Laki kepala kanan, yang penting imam berdiri sholatnya dekat kepala mayat. Perempuan, imam dekat perut atau pinggang si mayat. Seandainya laki-laki kepala pun sebelah kiri, yang penting posisi imam tetap di dekat kepala mayat. Jadi enggak usah digaduhkan mau kanan mau kiri, yang penting posisi berdiri imamnya di mana. Yang salah nyolatkan jenazah kalau mayatnya diberdirikan. Nah, itu salah. Terakhir imamnya karo mayatnya delok-delokan ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Wawadokna kawi jerok. Orang patang takbir gantian imam ning ninggal ngono. Makmum apa mayat ning tangi gantian. Jadi Bapak Ibu, udah. Kadang ada orang hidup enggak pernah ke masjid, tapi ninggal minta salatkan di masjid. Enek juga model wong urip enggak pernah nang masjid. Lungo nang Medan, sekali mampir nang masjid numpang ngoyo. Jijik tenan aku ndelok kira ini. Panitia gawe kamar mandi iki gawe wong sing arek ibadah. Mau bersuci menghadap Allah. Iki nang masjid enggak pernah, sekali mampir ninggal ke najis, kan kurang ajar. Selentik jin mampus bapak ibu. Jadi makmurkan masjid, fisiknya bangun. Udah siap masuk ke dalam. Dirikan sholat berjamaah. Anak-anak sholat enggak? Sholat enggak? Betul? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk neraka enggak? Yang masuk surga orang orang bohong enggak masuk sur? Tadi pagi sholat subuh enggak? Mau ngomongin sholat diancem rokok enggak jane piye lah iki. Bu maaf saya tanya ibu jujur, kita ini kan semua anak ini. Saya rasa setua-tua kita ini enggak ada yang enggak anak, pasti semua kita ini punya orang tua. Maka setua apapun kita anak, karena kita semua pasti lahir dari rahim mama kita. Saya rasa enggak ada di sini yang lahirnya dilepeh karo mama pas meteng wek, metu enggak pernah. Semua lahir dari rahim. Makanya kita ini anak. Jujur Bapak Ibu, saya tanya, kapan waktu kita doakan orang tua? Kapankah waktunya kita doakan orang tua kita? Waktu so? Betul Bu? Betul. Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya rasa jarang orang sambil masak Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma. Saya rasa jarang orang sambil ngoret nang ladang Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma. Saya rasa jarang orang waktu ngadepi hidangan Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Paling-paling Allahumma barik lana fima rojaktana. Kapan doakan orang tua? Waktu sholat. Jadi kalau ada orang tua anaknya enggak sholat, dia orang tua yang sangat merugi. Kenapa? Dipastikan kalau anaknya enggak sholat, dia enggak pernah dapat doa dari anaknya. Karena waktu sholat itulah anak doakan orang tuanya. Jangan biarkan anak-anak kita ini enggak sholat. Rugi besar. Karena kalau anak enggak sholat, kapan lagi kita dapat doa dari anak-anak kita? Sholat enggak? Mulai besok sholat ya? Mulai besok sholat ya? Jangan banyak kali alasan. Subuh maraton Ustaz. Juhur jualan balon, asar angon, maghrib nonton sinetron, isya main badminton. Itulah ciri anak bloon,
Nanti dikubur sama malaikat dia kena smackdown. Sholat, lima waktu sholat, paling berat sholat apa? Lima waktu paling berat sholat apa? Subuh ya. Saya kalau tanya kemana-mana jarang dapat jawaban lain, Bu. Rata-rata subuh. Makanya kata Nabi sholat subuh itu pahalanya paling besar. Subuh berjamaah bagaikan beribadah satu malam penuh. Satu malam penuh subuh. Kata Nabi, kalau kau tahu padilah sholat subuh berjamaah, merangkak pun kau akan berusaha mendatanginya. Tiap pagi ada yang bangunkan, jam 4 bebek keliling bangun. Apa kata bebek? Jam 4. Itu bebek ngugahi. Jam 4. 4:30 gantian entok. Entok keliling itu, melaku sambil goyang ekore kayak, ayolah. Entok. Jam 5 entok mandek, gantian ayam. Apa omongnya ayam? Sudah subuh. Kadang-kadang ayam gugahi wong mbeduk kok. Bek. Sudah subuh. Lembu nyaut. Makane nek eneng wong gak gelem tangi subuh, ah iku kawane lem. Kalian yang ngomong, aku gak ada bilang kayak gitu. Sampai jam 6 belum bangun-bangun, burung perkutut ngejek kita itu. Cuman kita gak sadar diejek burung perkutut. Apa kata burung perkutut? Masih dengkur. Gak bersyukur. Masih dengkur. Lembu nyaut menek. Jangan enggak so. Harus so. Enggak ada alasan orang ninggalkan sholat. Kursinya bisa pindah kemari. Mana rumahnya? Enggak tolong, Dik. Suwi-suwi ngadek kesel juga. Cuman nangguno kok kadon, ngawasi wong iki ling payah. Kuat juga ngangkat dhewean. Iya. Sel coba cek pinggang bari iki. Angkat dhewe wis bar pinggange ngene pula. Dah? Udah? Jaga so. Gak ada alasan orang ninggalkan sholat. Oh, pergi jauh pak, kemana? Ke Pekanbaru, jamak digabung, zuhur gabung sama asar, asar, maghrib gabung sama isya. Bukan cuman boleh dijamak, tapi boleh dikosor. Kosor itu apa? Diringkas. Kalau kita perjalanan jauh lebih dari 91, sekian kilometer. Oh, boleh diringkas pak? Boleh. Digabung tuh kayak mana? Zuhur asar, kerjakan di waktu zuhur dua-dua. Diringkas, yang 4 rakaat jadi 2. Berarti zuhurnya 2 rakaat, siap, komat, langsung kerjakan asarnya 2 rakaat. Lungo, tekan tebing, ajan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngomong, amin ya pak, aku wis asar mau nang Banyumas. Selamat. Maghrib sama isya, nek isya papat jadi loro, maghrib gak iso. Oh, maghrib dikerjake jamak telu jadi 1:30, gak iso. 2 subuh jadi 1, gak eneng. Sing iso dikosor itu diringkas yang jumlahnya 4, zuhur, asar, isya. Iya pak, masalahnya montornya gak gelem mandek. Maksudnya piye? Sholat subuh kan numpak bus, supirnya mbatak. Rupanya melaku jalan, sholat di kendaraan. Loh, boleh pak? Boleh. Gak mampir nang masjid? Iya. Wudhunya piye? Gua aqua, banjir montornya kabeh. Nek kabeh wudhu nang montor, tayamum.
Tayamum itu ngambil debu. Debunya dari mana? Tempat duduk yang di depan kita. Nawaitu tayamum listibahati sholah fardolillahi ta'ala. Tep, tiup wajah dulu. Nah, tayamum pertama rai langsung rotok ke. Wis jikuk meneh, tapi ojo sing bon mau meneh. Debune wis kita jikuk kanan apa ngisore. Tep, tiup meneh. Baru tangan rap balik. Wis loro ae. Tayamum iku gerai karo tangan. Aja pinter-pinteran. Tayamum pengganti wudu. Pertama, kumpulkan abu. Kedua, kumur-kumur pakai abu. Bar salat TBC wawa ibu. Rai karo tangan. Udah Pak, oke tayamum. Terus salatnya di bus kayak mana? Sholatnya tetap duduk. Boleh kiblat ya Pak. Kemana arah bus jalan, itulah kiblat. Ojo pula engko ngaduk, delok masjid, nang di oki berarti runung ini. Pemotore belok, dan pun melu belok kiblat. Iku jenenge sholat al-lasa, ya. Jadi sholat itu tetap jagong aja nang ini. Rap, kemana arah bus, itulah kiblat. Nah, makanya kalau jalan jauh-jauh, ibu biasakan jilbabnya besar, biasakan bajunya kurung besar, tinggal pakai kaos kaki, nggak perlu pakai telekung lagi. Ojo pulang ke subuh, peteng nang bus, rikong gue telekung. Kawan-kawan ini kasus, rupanya ling turu mau, ndelok rikong ini tangi, gue telekung. Kuntilanak omongane jerit nang kono. Tetep salat. Ustaz, saya sakit, Ustaz, enggak bisa kena air. Tayamum, enggak sanggup berdiri, Ustaz, duduk. Jagong pun payah, Ustaz, ngene bisul nang musor ini kok telentang. Telentang tapi nang punggung pun nenek bara juga, berbaring miring. Baring miring ini main poli tapi ini ke tekelir gak iso. Ya piye isone lah. Tapi sholatnya pakai isyarat mata kalau udah gak sadar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Nek moton ini pun gak iso gerak Pak. Hati nih sholat. Makanya Riko nek nunggu nih wong sakit masuk waktu BCI. Wah juhur. Mana tahu deh ini sesolat dengan hati nih. Kalau hatinya pun udah gak bisa sholat juga Pak, pukul kentong sholat kirami-rami. Nek payah mandi gini keunang dor semir hidrolik semprot cak kolong-kolongnya. Jadi kalau ada orang alasan gak sholat karena ini itu pembohongan, tidak ada alasan orang ninggalkan sholat. Cuman saiki aneh-aneh wong Pak, akeh wong rajin sholat apa akeh wong gak sholat tapi wirid rajin. Iki aneh iki. Budalan wirid sunnah, sholat wajib. Tapi wong lebih milih rajin wirid timbang sholat. Kenapa? Lantaran wirid pahalane kontan. Taqabbalallahu minkum lontong metu. Nek sholat kan gak pernah assalamualaikum warahmatullahi, gedebuk limpul tiba. Gak pernah itu. Tapi nek wirid, waduh, bojone pun ngeiro, coba wirid bang, lontong pecel. kok ngerti, ngaku milu bungkus mau kok. Mantep iki, nek dagingi meneh nang kono. Iya, iya. Jikire pun kan main. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kawane nyenggol, semangat tenan, Pak. Lontong, la ilaha illallah. Tapi nek wis ngerti lemet. La ilaha illallah. Lemes tenan, Pak. Lemet. Anak-anak, so. 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 Pertanyaan ketiga. Tadi yang terakhir laki apa perempuan? Mulai nokoh ini. Ini giliran perem. Giliran perem. Nah. Nah.
Kalau kita sedang dalam perjalanan, kita mau sholat di dalam bus, sementara kita nggak bisa berwudu, gantinya adalah abu. Apa abu? Ngaget-ngageti salah. Gantinya adalah abu. Abu cuci piring, abu dapur, abu rokok. Kalau kita dalam perjalanan di bus nggak bisa berwudhu pakai air, penggantinya namanya apa? Yang perempuan, ah sini sini nak, sini sini sini. Sini. Rosok kuling wedok apa biayaan kabeh ya? Yang siji meneng klek, yang siji ngene ngene ae. Namanya adalah tayamum. Kene untune. Apa namanya? Tayamum. Alhamdulillah. Iya. Pinter. Yang lain, Bro. Mangapai. Nah, masih ada dua lagi ini nanti, dua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makmurkan masjid. Masuk ke dalam. Saya kemarin baru dari Jogja. Di Jogja itu saya disuruh studi banding tentang masjid percontohan nasional. Nama masjidnya Jogokarian. Bu, di masjid Jogokarian itu, subhanallah, konsepnya Pak, bukan lagi jemaah memakmurkan masjid, tapi masjidnya yang memakmurkan jemaah. Masjidnya itu luar biasa. Satu minggu Pak, infaknya 120 juta. Infak. Dan itu harus dihabiskan. Di sana, di data itu, jemaah-jemaahnya yang orang miskin. Udah? Di masjid itu ada ATM beras buatan anak ITB. Yang orang-orang miskin itu berhak punya kartu ATM-nya. Setiap 10 hari sekali tempelkan ATM di mesin, keluar beras 10 kilo. Bawa pulang sama fakir miskin tadi. Yang enggak sekolah anaknya disekolahkan. Masjidnya karena impaknya besar, sekarang punya rumah sakit klinik 24 jam. Jamaahnya berobat gratis. Bapak-bapak, ibu-ibu, di sana kalau sholat Jumat, siap Jumat makan bareng 3.000 nasi kotak disiapkan. Saya waktu itu aja waktu mau makan siang sampai kentean, 3.000 nasi kotak habis, berarti yang sholat itu sampai ke jalan-jalan. Jadi saya tanya sama takmirnya, masjidnya sama masjid ini jauh Pak. Oh, jauh lebih cantik ini. Sana lebih kecil dan bangunannya lebih sederhana. Saya tanya, Pak Kiai, apa enggak kepingin masjidnya itu dibesarkan, dibuat yang megah, dibuat yang indah? Jawaban dia, saya enggak menyalahkan orang bangun masjid besar megah, itu marwah orang Islam. Tapi kalau kami di sini konsepnya, cukuplah masjid kami kayak gini. Karena kami merasa, untuk apa masjid kami megah, tapi di sekitar kami masih ada orang makan pun kesusahan. Untuk apa masjid kami megah, tapi di sekitar masjid ada anak orang-orang Islam gak bisa sekolah. Sekarang Bapak Ibu, bukan jemaahnya yang makmurkan masjid, masjidnya yang memakmurkan jemaahnya. Kenapa kok bisa besar impaknya? Kejujuran pengurusnya. Uang gak disimpan-simpan, yang ada gunakan untuk keperluan masjid. Bikin pengajian, bikin taklim, bikin apa saja yang bermanfaat untuk jemaah masjid itu sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayo masuk ke dalam, makmurkan masjid. Masuk ke dalam. Ustaz, yang suruh makmurkan masjid itu kan laki-laki loh Pak Ustaz. Bu, perempuan Aisyah mencontohkan dia sholat di rumah. Tapi Nabi juga gak ngelarang perempuan ke masjid. Kalau izin suami, pergi ke masjid gak datangkan fitnah. Apalagi nuntun anak supaya cinta masjid. Monggo. Tapi kalau kami sholat di rumah aja kayak mana Pak? Gak apa-apa juga. Ibu boleh sholat di rumah, tapi ibu tetap wajib makmurkan masjid. Caranya, dorong suami supaya ke masjid.
ibu yang nyemangeti, mainkan peran dakwah. Cuman ngasih tahu bapak, ngomongnya pun tolong dipilih-pilih kata-katanya. Kadang-kadang mama-mama ini ngomongnya maksudnya baik, tapi cara ngomongnya itu nyelekit. Mecit bang, mecit, mecit, istuwo, istuwo, mambu lemah, mambu lemah. Tobat-tobat. Aku tinggal nenggak nunggu Kemis, Senin, nenggak Senin, Kemis. Si lanang pun nangis, maksudmu apa mambu lemah, mambu lemah. Endongak ya aku mati apa piye? Entah mentang gula kuis 600 iso lah kowe ngomong. Orang duisin, duisin kenapa tanggone tiap hari nang masjid kowe nang omah. Sopo tanggo nang masjid? Kae kuwak paino ya bener nang masjid. Ya wis kowe kawin karo paino kowe ngono. Maksud betul, cara nyampaikan salah pun ujung-ujungnya gaduh. Bahasanya dipilih bang nang masjid kenapa? Kapan menengek contoh karo anak-anak? Kita wis makin tua. Aku nek ndelokke sampean nang masjid anyes kene ku rosok, aku bangga tenan jadi bojomu. Nek iku sarung, ku baju koko, ketokku gagah tenan. Engko bali teko masjid tak gorengke pisang kepok. Kadean pun semangat. Iki ora mambu lemah, mambu lemah. Jengkel riko ditunjang pangsan sisen. Saya pernah mama-mama, Ustaz, kenapa Islam beda-bedakan laki sama perempuan? Maksudnya, laki-laki ada sholat Jumat, perempuan kok enggak ada? Eh, ibu enggak usah sholat Jumat. Ibu kerjakan aja tugas ibu yang pahalanya enggak kalah sama orang sholat Jumat. Apa itu, Pak? Urusi suami yang mau sholat Jumat itu. Itu pahala ibu udah kayak orang sholat Jumat. Hari raya orang Kristen, Minggu. Hari raya orang Islam, Jumat. Kita punya hari raya seminggu sekali, itulah Jumat. Makanya kalau udah hari raya Jumat, tolong yang makruh-makruh jangan dipasak. Ibu pagi Jumat belanja jengkol, pete, kok jadi masak meneh. Ini jumua. Wis ngerti jumua ngerendang jengkol. Noco pete, jengkole kelas. Sing lanang mangan bali teko ladang krungu ajan gosok gigi pun ora langsung nang masjid. Imame walad dolin den ombo tenan. Amin. Assalamualaikum pangsan wawak-wawak telu nang buri. Kalau udah tahu Jumat itu jangan dimasak. Jam 9 carikan selop suami, cucikan. Lakiku mau sholat Jumat, mau jadi tamu Allah hari ini. Tiriske nang arep teras. Suami berangkat tinggal mak nyamber berangkat. Di kadang sing lanang ujui arek sholat Jumat golek selop eketer ngarep selop mertua nyamping selop bojo memburi selop anake kok api-api takon ketok selop abang dek duwe moto golek dewe apa enggak munggah gulah sing lanang yang ngono sekali itu nangisor pokok gori iku pun sebelah Swalu sebelah Jepang. Lantaran wis ajan wedi ketinggalan terakhir gue Swalu karo Jepang. Ibu berdosa itu enggak open suamimu ibadah. Mosok sholat royo sebelah Swalu sebelah Jepang. Bali malah gowo karpil. Tekan oma bojone nyambut berhasil sholat Jumat ya. Berhasil piye lah kok entuk karpil ceritane piye? Meneng ae kita-kita wae ngerti omonge. Cas yuk, cas pula itu yang lanang karo liwet. Saya bu pernah dulu tugas di kebon mbak, di kebon itu daerah Bekiun, ada satu orang pemanen kelapa sawit, rajin kali ke masjid, sholat Jumat gak pernah tinggal, waktu itu dia pulang manen, makan, azan, krungu ajan, mandi, mati lampu, omai remeng-remeng, wis baru wudhu masuk nang kamar, remeng-remeng, nggo celana bonggol, ngsamine kae. Nggo baju koko. DN gak telaten nggo sarung teko omah, Pak. Sarung iku dijikuk, didelek nang bahu ngene. Lunga nang masjid. Rupanya tekan masjid, aku wis nang mimbar, aku HTP waktu itu. DN nang ngarep pintu ngono teras. Rupanya waktu arek nganggo sarung kaget, rok bojone ling kegowo, DN. Jadi kami sak masjid gak ngerti, cuman lantaran DN pun geger, sebaik midun ini jerit DN, lo kok ngene ki, ngomongnya DN.
Terakhir nang jerun delok ngene kabeh guyu. Aku nang mimbar hampir kekel digawe de. Yo bayang keling digowo rok ireng model biku-biku ngene. Lek sempat dikanggu de'en apa enggak malaikat pun gila delok ki de'en. Lu ngondegar bali meneh nukar sarung. Itu yang berdosa istrinya itu. Enggak open lakinya mau ibadah. Jam 11, ibu taruh baju suami ibu di tempat tidur, rok apanya, sarungnya, pecinya, jadi dia tinggal make. Ngadep ke depan. Ini suami ini maaf bu ya, kamilah, saya nggak bilang bapak-bapak ini termasuk saya lah. Kami laki-laki ini kalau nggak ibu urus pun kadang kami asal. Nanti sholat Jumat pakai kaos. Loh, pakai kaos apa enggak sah, Pak? Ya memang sah, tapi sholat hari raya loh. Orang dipanggil bupati aja pun rapi kurang rapi, nyari batik yang paling bagus, nyari kemeja yang paling bagus, sepatu aja mesti yang betumit, kadang-kadang disemir dulu. Ngadep Allah, go kaos. Budala ning nyiptake bupati Allah. Ngadep Allah yang nyiptake wong-wong hebat malah pakaiannya sembarangan. Sarungnya pun sing bekas kemulan bengi wis membentuk pulau-pulau nang sarung-sarung itu. Kadang-kadang wong Islam kok sejadah ya pun mambune wis prengus. Kadang-kadang telekungi tek laleten. Tapi omahe gedhong. Kok ngadep Allah sembarangan. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang terbaik ketika kau masuk ke dalam masjid. Itu perintah Allah. Kiai saya dulu bu, di pesantren, dia kalau beli baju baru, dia enggak mau pakai baju itu kemana-mana sebelum dipakai sholat dulu. Kenapa? Karena Allah lah yang ngasih saya beli rezeki untuk beli baju ini. Maka baju itu harus saya pakai sholat dulu. Kadang-kadang kaos sholat Jum'at gambarnya pun burem, sing pas burini pun batin jane gambar rokok lah baju bawa iki lah suwi-suwi diperhatiin rupanya gambarnya gambar Ngogesa Budiono kan suwi tenan itu lah. Pernah kejadian nang kebon bu, memang pauk gak ngerti hukum bu, lantaran saking sembrono nih sholat Jum'at. Lah sampai sab nomor 2 nganggo kaos lemburi bacaannya kamput. Ya Allah bujune eneng kok iso ucul baju koyo ngono nang masjid. Padahal dalam hukum memakai kaos tulisan gambaran minuman keras hukumnya sama kayak minumnya. Sing buri ini leng kasihan. Usolli fardhol Jumat rakaatain. Allahu Akbar kamput. Wong pas nang arep. Sami Allahu liman hamidah kamput. Bolak-balik kebaca kamput. Asyhadu alla wa dinunjuk kamput mereng awake pun nunjukne. Ayo dorong suami ke masjid. Ini kadang-kadang masjid itu seolah-olah cuma punya wak najir. Makanya najir banyak ngenes, cepat ninggal. Isu deling buka masjid, deling gelar ambal, deling mukul beduk, deling ajan, deling komat, den imam merangkap makmum, pemain tunggal putra. Pernah kejadian nenek masjid bu, rupanya ajan, gerimis, sebelahnya kuburan. Rupanya bar sholat sunat ditunggu 15 menit, ya eneng ling teko, komat. Dan mun rodok ndredeg jenenge hujan kan serem sebelah kuburan masjid gede dewean masuk nang ruang imam timbang sunyi dikuat kiai bacaan ning karo DN alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Enek calajang nang kampung iku jenenge Herman. Herman iki terlambat masuk toko pintu samping ndelok imam bocor dewean ngadep nang buri sebelah kanan nang kene mimbar. Jadi pas ngarep mimbar ketutup mimbar imamnya bocor terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Herman nyaut amin.
mami pucet. Oh neng leng amin. Pi mau nggak neng wong? Mampus lagi. Isopo yo. Terakhir geter dan milai romani rohim. Watini wazaitun. Watu risinin. Rupanya saking keweden dan gue celono bu. Waktu ruku ngintip teko celono nih. Allahu akbar. Yo enggak keto Ong Herman sebelah kanan. Ketutup mimbar. Kan tenan. Ya ada ngomong. Mampus lagi sopo. Gila tenan, jelas tenan mau suara deh kok. Harus Bali ya lah kayak gini lah. Kewetan dan Bali pas balik delok lo kue man. Ya iya wak. Makmurkan mas. Makmurkan mas. Pertanyaan keempat. Keempat. Mau terakhir lanang wedok. Laki apa perempuan tadi? Hah? Ini laki, ini perempuan. Yang mana yang betul? Tadi yang terakhir dapat siapa? Tunjuk tangan. Oh ya, sekarang laki-laki gilirannya. Isra Mi'raj memakmurkan mas dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang hafal doa masuk masjid? Pecimu mana? Tapi ya udahlah. Itu masker apa peci? Oh. Doa masuk. Allahumma pegang. Allahumma tahlib Abu Abba rahmati. Boleh bocok tali-tali yang betul pelan-pelan pelan-pelan. Allahumma tahlib Abu Abba rahmatik. Yang lain yang bisa lebih sempurna sini sini sini. Allahumma tahlib tahlib. Allahumma aftahlil Abu Abba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahlil abwaba rahmatik. Iya. Allahumma tahlil, Allahumma tahlil. Ada juga yang dia Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Tadi enggak pakai firlinya enggak ya, langsung Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Alhamdulillah. Salam. Dah, pesan Isra Mi'raj, mudah-mudahan masjid ini enggak cuma megah tapi masjidnya makmur dan bisa memakmurkan jemaahnya. Amin ya rabbal. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Senang enggak datang Ramadan? Senang enggak? Senang enggak? Senang enggak? Man fariha bidukhulu Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa gembira datang bulan Ramadan, diharamkan Allah tubuhnya disentuh api neraka. Gembira datang puasa, Pak, enggak masuk neraka. Diharamkan Allah neraka nyentuh tubuhnya. Gembira aja, Pak. Iya. Gembira saja, iya. Kita gembira saja datang Ramadan, api neraka enggak nyentuh kita, Pak. Betul. Enggak usah puasa, Pak. Ya cocotmu ya puasa lah. Eneng modal gembira toh. Gembira itu saat maksudnya gembira yang dimaksud itu hatinya itu senang, bahagia. Datang Ramadan semua dosa diampuni. Datang Ramadan pahala dilipat gandakan. Datang Ramadan ada puasa. Datang Ramadan ada tarawih. Ramadan ada tadarus. Hatinya bahagia. Orang yang seperti itu diharamkan disentuh api neraka. Ini orang gembira macam-macam. Ada yang gembira datang Ramadan main mercon dengan
Orang teraweh dia main mercon meriam bambu, duar wong sholat. Kalau sempat pangsan imam, kalian tanggung jawab itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, boom. Menjawab. Kalau mau main-main meriam bambu, main mercon, jangan dekat masjid, kuburan sana. Biar dihajar mayat-mayat tuh kalian nanti. Jangan ganggu orang ibadah. Udah bagus-bagus. Malamnya, siangnya naharu siam. Siangnya puah. Rukun puasa ada dua. Pertama niat, betul? Hafal niat puasa? Ayo, ayo, coba niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Luar biasa anak-anak ibu ini ya. Setahun masih ingat. Aduh. Niat bukanya ingat enggak? Allahumma laka. Wes mangan. Luar biasa. Saya kemarin di mana tuh ngisi di daerah Marelan mah mana? Anak-anak lantaran udah setahun lali, Bu. Ayo doa puasa, niat puasa. Nawaitu sawmawadin an adai fardhu syari Maradona. Lah kok Maradona dibocor? Apa aja yang batalkan puasa? Makan minum yang disengaja. Betul? Muntah yang disengaja, ngeluarkan mani dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Haid, ini haid wedok lanang nggak eneng, nggak puasa toh haid, tokok ndak sih haid. Nifas, wiladah, murtad keluar dari agama Islam, batal puasanya. Gila, lagi puasa kumat gilanya. Juga puasa tahu-tahu wawan Power Rangers. Buka baju, buka celono, manjat yang listrik. Nah itu batal itu. Dah, malamnya sholat jangan main-main traweh. Ini anak-anak ini suka kali main-main. Nanti orang subhanalikil ma'bud, subhanalmalikil mawujud, subhanalmalikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subbuhun kuddus rabbuna wa rabbul malaikatu warruh, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Indahnya Ramadan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayo ya wali. Sering tenan mulai enggak ngerti enggak apal-apal lah seleneng leh-leh ae lah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Wali. Bawa saleh, bawa pisang saleh, enggak ngerti. Kadang-kadang ada juga yang main-main nih, kalau ada yang main-main nanti jangan kasih masuk masjid lagi nih. Tahun lalu ada juga anak-anak, subhanallahil ma'bud. Anak-anak jangan ribut. Imam ngentut. Sholat jangan main-main, enggak boleh. Dengar? Dengar? Ah, saya tahun berapa itu? 2-3 tahun yang lalu. Jadi imam, Bu. Orang tidak aminnya siap waladolin, dia enggak siap-siap. Anak-anak ini kadang-kadang waladolin. Orang kan biasa aja amin,
Rupanya ada satu orang anak-anak panjangnya minta ampun. Amin. Aku batin tak tekel anak ini batin. Terakhir sak masjid nungguin DNKB. Ngurung siap-siap. Coba diarahkan anaknya sholat terawih jangan main ma. Siap terawih tadarus Al-Qur. Subhanallah. Yang tadarus tubuh dipilih-pilih lah. Kadang-kadang belum lancar udah dikasih mic anak-anak. Yang di rumah pun merepet. Wa minan nasi. 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 Mama-mama merepet jane ngelewo piye kaya nasi-nasi wae. Maunya yang udah lancar. Udah itu ada yang lima, itu namanya tadarus. Kalau muridnya salah, tegur. Ini kadang-kadang yang baca anak-anak, yang lima anak-anak, yang bocor pau, ling lima goblok. Kawanin bocor, sing lain enggak lima, si bereng ipi ngantong irisol gitu cara nih. Kawannya salah pun enggak ada yang negor. Harusnya ada gurunya itu. Karena tulisan Arab salah sebut beda arti, salah mat panjang pendek beda makna. Siapa yang mau tanggung jawab? Nah, kadang ada orang baca gayanya gaya logat, orang Aceh pula ingkondom tak lamun. Harus disimak, ada apa Ustaz? Enggak ada ingkondom. Jadi apa Ustaz? Ingkondom, ingkondom, ingkondom. Masuk pula orang Padang mimba dui ala-ala. Mana ada mimba dui? Jadi apa Ustaz? Mimba di, mimba dui, mimba dui. Terakhir wong Banjaran pula wad duha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. La ilaha illallah, mana neng qala? Jadi apa Ustaz? Wama kola, kola, kola. Wong Banjar kan kadang kebiasaan neneng ujungi a yang ngono. Terakhir wong Jawa boco ikro ikiroko lebih kacau mana? Hei, apa wak? Mana neneng ikiroko? Jadi apa wak? Ikro, ikiroko, ikiroko. Tadarus Al-Qur. Dah, baru setelah itu bayar zakat, barulah masuk hari raya Idul Fit. Aduh, senang gak hari raya? Senang gak hari raya? Dibelikan mamak baju ba? Celananya celana ba? Jilbabnya jilbab ba? Sepatunya ba? Tembakannya tembakan ba? Uangnya pun uang ba, mamaknya mamak ba. Mau? Lo gatel cangkem gue mamak baru, mamak baru. Dah hari raya minta maaf sama orang. Ibu minta maaf sama suami tuh bu, di hari raya jangan pulang sholat id. Ini banyak istri salah tempatnya, salah waktunya. Pulang sholat id baru salaman sama lakinya. Di masjid jumpa laki orang 37 disalami. Jumpa keplor salam, jumpa pak kades salam, jumpa guru ngaji salam. Suaminya orang ke 39. Sebelum berangkat duduk suami minta maaf. Kalau perlu pakai pantun bang, bukan cincin sembarang cincin. Cincin dipakai di malam pengantin. Bang, minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak pun jawab, buah kentang, buah kemiri. Apa itu bang? Kalau nantang ayo kemari, katanya juga. Gaya nih jaluk maaf nih, gak royo gak jaluk maaf. Ini sebelum puasa minta maaf dulu, jadi masuk puasa bersih. Iki nek njaluk maaf nunggu royo. Di suaminya duduk itu grup ae ngalang-alangi pemain sinetron. Lanang jago aja dikare-kare.
aku nginget ke yo, Riko nek arek ngomong-ngomong, nek arek nangis-nangis. Iki kadang sambil nangis, sambil ngomong, kami gak ngerti Riko ngomong apa. Terakhir sing lanang pun neng pau-pau sing lanang nyaut podo-podo. Pagi aku ya pagi podo-podo. Seretan aku nyakiti Riko bang podo-podo. Ada Riko tak maki-maki bang podo-podo. Emang wis gila lah begi bang podo-podo. Podo gila iluru-luru. Mudah-mudahan kita semua nanti sampai ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Semuanya sampai ke hari raya Idul. Nah, terakhir. Kalau terakhir ini boleh laki, boleh perempuan. Siapa yang duluan tunjuk tangan. Nah. Bagi duit, ayem kabeh. Pertanyaan. Kalau di bulan puasa kita siangnya disuruh puasa, ya iyalah. Malamnya kita sholat tarawih. Di sini sholat tarawihnya berapa rakaat? Hah? Kok eneng 19 ku tuh kondi 11 apa 23? 11. Oke. Mana ada 12? Dia ngarangnya 12. Oke, siapa yang hafal niat sholat terawih? Ayo, ayo. Siapa yang hafal niat sholat terawih? 5 4 3 2 1. Sholli sunnatat tarawihi rok'ataini makmuman lillahi. Dah. Duduknya. Di bulan Ramadan kita disuruh tadarus Al-Qur'an. Berapakah jumlah surah di dalam Al-Qur'an? Surah. Tunjuk tangan. Sini. Oke, jangan sampai dua kali gagal, oke, malu-maluin. Jumlah surah dalam Al-Qur'an adalah 114. Alhamdulillah. Berhasil juga terakhir. Baik Bapak Ibu, jam di studio sudah menunjukkan pukul 23 tepat waktu Indonesia bagian Banyumas. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, insya Allah nanti kapan kita ketemu lagi. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 isit. Doa dulu. SCTP malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaren, Andin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung merpati, burung gagak, burung garuda, itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat tawfiqa wal hidayah wal barakah was sihata was salamata alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza si'ta sahla. Sahillana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir qulubana binuril tawfiq wal hidayah wa nawwir qulubana binuril nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.